Dalam Al-Quran, Allah sudah mengatakan kita ni umat yang terbaik, umat akhir zaman. Ini yang saya nak selalu sembang dalam tazkirah-tazkirah saya. Bukanlah majlis ilmu ni, ibu-ibu, ayah-ayah, ya. Abang-abang, saya ni bukan ni alim ulama, ustaz-ustaz ni nak mengatakan soal halal, haram, dosa, pahala, hukum, hakam. Tak, saya tak contoh benda tu. Bukan tauliah saya. Saya ni nak menaikkan semangat semua orang kalau boleh untuk kita sama-sama menjadi da'i Allah. Da'i Allah ni memperkatakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah pada siapa-siapa saja, bila-bila masa saja, dalam apa saja keadaan, di mana sahaja pun. Apa saja profesi kita di akhir zaman ini, dakwah wajib jalan, mas. Dakwah itu bukan profesi, tapi apa saja profesi kita, dakwah wajib jalan. Lepas itu, Maulana kata kita ni umat yang terbaik, umat akhir zaman. Di dalam Al-Quran, Allah SWT sudah mengatakan, kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini semua adalah umat yang terbaik yang Allah SWT kuruskan. Allah SWT gunakan perkataan itu, kuruskan, keluarkan daripada rahim ibu kita ke muka bumi Allah ini, dihantar ke muka bumi Allah ini untuk memberi manfaat kepada sekalian isi bumi ini dan sekalian umat manusia. Apa manfaatnya? Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia melakukan kemungkaran. Ini kerja-kerja kenabian, mas. Karena itu kita dimuliakan oleh Allah SWT. Jangan kita berbangga sama solat-solat kita dan sujud kita, Maulana kata. Karena apa? Allah tidak memuliakan kita dengan solat dan sujud kita. Solat kita itu kewajiban kepada semua makhluk yang Allah SWT ciptakan daripada penciptaan Adam dulu. Sembah Allah itu sudah semestinya, mas. Wajib, mas. Allah tidak memuliakan kita dengan solat dan sujud kita. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan umat yang terdahulu, Bani Israel, sujud mereka, mas, bukan dahi mereka hitam. Tapi tempat yang mereka sujud itu merekah dan pecah, mas. Itu sujud orang-orang yang terdahulu. Lebih hebat, mas. Allah SWT tidak memuliakan kita dengan zikir-zikir kita. Karena apa? Umat-umat yang terdahulu kalau berzikir, mas, berzikir di tepi laut, air yang masin itu bisa menjadi manis. Kalau mereka berzikir di tengah malam di rumah mereka cahaya, bumbung mereka mampu mengeluarkan cahaya sampai ke Sidratul Muntaha Allah. Itu hebatnya mereka, orang-orang yang terdahulu berzikir. Ada yang berzikir daripada Jumat ini duduknya, mas. Jumat depan baru bangun, mas. Itu orang terdahulu zikirnya, mas. Jadi Allah enggak memuliakan kita dengan solat kita, sujud kita, zikir kita, mas. Tapi kenapa Allah memuliakan kita? Allah mengatakan kita umat akhir zaman ini, umat yang terbaik, akan memasuki syurga terlebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Nabi-nabi yang terdahulu meminta-minta, berdoa-doa, berharap pada Allah untuk dijadikan umat akhir zaman ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita tak payah minta-minta, bang. Ibu-ibu, ayah-ayah, tak payah minta kepada Allah, tak payah berdoa. Kita dah memang dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang terdahulu bertanya kepada Allah, apa istimewanya Allah umat akhir zaman ini? Datangnya akhir ke muka bumi ini tapi memasuki syurga terlebih dahulu, ya Allah. Umur mereka pendek-pendek saja, kan? Amal ibadahnya enggak banyak, pahalanya enggak banyak, ya Allah. Kami umat yang terdahulu ini umur kami lebih panjang. Amal ibadat kami lebih banyak, pahala kami lebih banyak, ya Allah. Kenapa kami tidak memasuki syurga-Mu dulu, ya Allah? Allah kata, karena apa? Karena umat akhir zaman ini membuat kerja-kerja kenabian. Mengajak manusia kepada Allah. Umat akhir zaman ini diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan dakwah. Mengajak manusia kepada Allah. Memperkatakan tentang kebesaran Allah. Jadi saya tanya pada Maulana, bisakah Maulana saya membuat usaha dakwah, Maulana? Saya mau pegang itu identiti yang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini umat yang terbaik akan memasuki syurga terlebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Bisakah saya menjadi dai Allah, Maulana? Bisakah saya membuat usaha dakwah ini, Maulana, sedangkan saya hanyalah mantan rokes saja? Dulu seluarnya seluar rimau-rimau, kan, koyak-koyak, kan. Oh, ini siapa ini? Ini mantan hantu dulu, ini sekarang mau bicara tentang kebesaran Allah. Siapa kita, Maulana? Lihat saja sirah-sirah para sahabat. Kita cerita kepada orang, kasih penerangan dulu, mas. Dakwah ini bukannya mengajar. Yang mengajar itu biarkan saja ustaz-ustaz, alim ulama, tok guru itu yang mengajar. Dakwah ini bukannya mengajar, dakwah ini mengajak. Saya yakin semua orang bisa mengatakan jum, perkataan jum. Jom untuk apa? Bicara pada orang. Jom, yuk, yuk, mari, sembahyang, mari, solat, mari, yuk, mari kita iktikaf masjid, mari, jom, jom. Itu sudah dakwah, mas.